Talking, tren healing yang sedang viral di media sosial, terutama di TikTok. Tapi, apa sebenarnya silent walking itu? Secara sederhana, silent walking adalah aktivitas berjalan kaki tanpa gangguan atau distraksi, di mana kita berfokus penuh pada setiap langkah, nafas, dan lingkungan sekitar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mindfulness, agar kita bisa lebih sadar akan diri sendiri dan keadaan sekitar. Silent walking bisa membantu meredakan stres dan menenangkan pikiran loh. Apa saja manfaat dan bagaimana cara melakukannya? Yuk kita simak lebih dalam. Mengutip dari health.com, silent walking adalah tren baru di TikTok yang mengajak kita berjalan kaki tanpa mendengarkan musik, podcast, atau bahkan melakukan panggilan telepon. Dalam aktivitas ini, kita diharuskan fokus pada langkah, nafas, dan suasana di sekitar kita. Tanpa adanya distraksi dari teknologi, silent walking bisa membantu menjernihkan pikiran, mengurangi stres, dan tentu saja meningkatkan kesehatan mental. Lalu, bagaimana cara memulai silent walking? Gampang banget! Berikut ini beberapa tips yang bisa kamu coba, dikutip dari today.com. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Pagi atau sore hari adalah waktu yang ideal karena suasana lebih tenang dan nyaman. Yang kedua, cari tempat yang sepi dan nyaman, seperti taman, jalur pejalan kaki di alam, atau pantai. Yang ketiga, tinggalkan ponsel atau perangkat lain yang bisa mengganggu konsentrasi. Silent walking adalah momen kamu dengan diri sendiri. Keempat, pastikan kamu sudah makan dan minum sebelum berjalan, agar tidak terganggu oleh rasa lapar atau haus. Dan yang terakhir, saat berjalan, fokuslah pada setiap langkah dan pernafasan. Selain sederhana, silent walking juga memiliki banyak manfaat yang luar biasa untuk tubuh dan pikiran. Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama, silent walking bisa meredakan stres dan kecemasan. Dengan berjalan tanpa gangguan seperti musik atau ponsel, pikiran kita diberi ruang untuk istirahat. Manfaat yang kedua, silent walking memperkuat koneksi kita dengan diri sendiri. Saat berjalan tanpa distraksi, kita menjadi lebih peka terhadap perasaan dan kondisi tubuh kita. Ketiga, silent walking meningkatkan mindfulness. Dengan memperhatikan setiap langkah dan nafas, kita dilatih untuk lebih hadir di momen sekarang. Dan yang terakhir, silent walking juga mendukung kesehatan fisik kita. Selain manfaat mental, berjalan tanpa gangguan juga baik untuk tubuh. Aktivitas ini membantu menurunkan stres fisik, mengatur pernafasan, dan menjaga kesehatan jantung. Jadi, silent walking adalah cara yang sempurna untuk menyeimbangkan kesehatan mental dan fisik. Itulah penjelasan tentang silent walking. Apakah searchers tertarik untuk mencobanya?